ikat dulu. Nah, sekarang kau lepas dari gigitan binatang. Iya kan? Iya, Bang. Tidak sanggup lagi, Dewi. Aku sudah tidak sanggup lagi di sini. Jangan pergi, Bang. Aku mau pergi. Kira-kira sudah banyak yang berhasil tapa pendang. Banyak juga yang berhasil. Oh ya, suamiku pasti kembali kan? Oh, bukan hanya suami kakak yang akan kembali, tapi dengan tapa pendam, semua keinginan kakak pasti berhasil, percayalah. Yang mana? Sudah siap? Oh ya, Bang, suamiku bisa kembali, Bang? Pasti. Berangkat kita. Ayo. Ayo. Cabut dulu lah aku. Baiklah. Hati-hati kau. Kalau kau masih cinta sama istri kau, kenapa tak kau suruh saja dia pulang? Susah, Yon. Orang tuanya. Yang penting, istri kau Dewi itu kan masih cinta. Atau... Tak tahu lah aku, Yon. Abang berdoa dulu. Jangan mata. Tahan nafas. Untuk apa lagi? Kau ngelamunin si Tumin. Siapa yang melamun? Aku lagi nonton TV. Alah. Aku tidur, Mak. Mulai menunjukkan gejala. Dimulai dengan minyak. Ada apa, Nak? Aku ingin cari orang pintar, Mak. Untuk apa? Aku tak mau cerai, Mak. Sudahlah, Nak. Gimana, Mak? Sudah siap? Maaf, Bu. Ini ada titipan dari suami saya, Pak Datu. Untuk pembangunan masjid. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ada tamu. Bentar, Mak. Masuklah. Ada tamu, apa kabar? Mak, bawa keluar.
Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo keluar sana. Pindah ke belakang semuanya. Ayo, main sana. Eh, ayo kau. Silakan, silakan. Iya, Bang. Gimana hasilnya? Lumayan, Abang. Kalau kau mau lebih laris lagi, ada cara yang lebih paten. Apa itu, Bang? Modalnya kau harus berani. Gimana, Bang? Tapa pendam. Dipendam? Iya. Tubuh kau dipendam setengah badan cuma semalaman. Saya ngeri, Bang. Tak ngeri lah. Mamanya anak-anak yang menunggu kau. Kalau abang, konsentrasi sama wirid. Tapi takut, Bang. Kalau kau tak berani, tak apa? Ini yang biasa, Bang. Ini syaratnya. Saya tidak dapat mencari jeruk purut. Jeruk sangkis tidak apa-apa, kan, Bang? Macam-macam saja kau. Mana bisa pakai jeruk impor? Kalau tidak bisa pakai jeruk sangkis, saya akan berusaha, Bang, mencari jeruk purutnya. Dalam dua hari ini, aku ini banyak pasien. Kau tahu kan apa yang aku kerjakan? Iya, ini. Atur sajalah, Bang. Permisi. Hati-hati. Kalau ibu ingin suami ibu betah di rumah, tak mau menyeleweng, mandi tengah malam jalan satu-satunya yang tepat. Tapi kenapa harus mandi malam? Di ladang lagi. Biar keinginan ibu cepat terkabul. Contohnya pengalaman Ros, saksi yang lolos dari pembunuhan akhir tahun lalu, bahwa Matia, istri kedua dukun nasib, hampir ikut mencelakakannya. Diawali dengan janji Matia untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Ros. Tapi syaratnya yuk, katanya kan, ada nanti lah tak kasih tahu, tanya. Bayarnya berapa? Itu nggak usah bayar, katanya. Itu kayak mana nih caranya? Nanti kau dibuatkan lubang 1 meter, kata dia kan. Terus kita di tanam, katanya kan. Tapi dimasukkan dalam goni, katanya. Iya, aku nggak berani lah yuk, tak bilang kayak gitu, katanya. Iya, dimasukkan dalam goni, baru nanti dibaca 2 ayat, udah siap, nggak sampai 5 menit. Hasilnya? Alhamdulillah, Pak Datuk. Benar, aku tidak tahu. Tentu saja. Sudah, tak sarap apa-apa. Mak, bawa langsung, Mak. Iya, Bang. Eh, bantu Mama. Iya, Mak. Pak, aku bantu ya. Nah. Cepat, cepat, cepat. Baru ada tamu, Pak Datuk. Iya. Mak, Pak Datuk. Uang sewanya masih kurang. Ini, Pak. Kalau tak ada, jangan kau paksa lah. Mungkin 2 hari lagi aku lunasi. Thank you.
dua. Pertama, kau harus datang sehabis maghrib. Iya. Kedua, kau tidak boleh mengatakan pada siapa-siapa kalau kau datang ke sini. Dan kau bilang pada orang rumah kalau kau pergi keluar kota. Jangan coba-coba kau langgar. Cemana Pak Datuk? Kalau dilanggar? Ya, percuma lah. Kalau begitu, bisa sekarang Pak Datuk. Soalnya, aku sudah bilang sama emak kalau aku sudah pergi ke Dumai. Sebentar. Boleh katanya. Pak, berangkat. Ya. Hati-hati, Dewi. Pak, Dewi tak pulang. Mau nginap di Jalan Tuasan. Tapi, Dewi, besok selesai bekerja. Kau jangan nginap. Ada apa kau cium tangan Bapak sampai dua kali? Mak, kau ini seperti mau pergi ke Jawa saja. Cuma ke Medan kok pakai peluk-pelukan. Dewi, Andreas, kau aku ingatkan, jangan cerita-cerita kalau aku pergi ke rumah Pak Datu. Iya, Kak. Kita berangkat yuk. Yuk. Mak, aku ngaji, Mak. Hati-hati ya. Mak, aku jalan. Hati-hati. Iya, hati-hati ya. Apa, Bang? Siapa yang kuantar? Tamu, Bang. Iya. Siapa? Tak tahu lah, Bang. Pergi dulu, Mak. Iya, hati-hati ya, Bang. Yo. Mungkin dua hari lagi,
Aku mau sewa karaoke, Bang. Ada yang sewa tidak, Bang? Sampai detik ini tak ada yang sewa. Kalau kau mau booking, bolehlah. Steady kali, Bang. Mau kemana, Bang? Mau kenduri. Mau ikut kau? Bah, bolehlah, Bang. Ayo. Kebetulan, Bang. Cok, tolong pegang ini, Cok. Bang, siapa tamu cewek tadi, Bang? Mana ada tamu? Maghrib. Andreas yang antar. Tak ada. Benar, Bang. Tak ada lah. Begini, Pak Datu. Tujuan saya datang kemari, saya mau minta tolong. Bahwa anak saya sudah 1 bulan belum kembali. Katanya pergi ke Dumai. Jadi, ibu tinggal di mana rupanya? Saya tinggal di kilometer 11 Pasar Hitam. Saya coba tolong ibu. Semoga putri ibu kembali. Sekarang ibu pulang aja. Ya? Iya, Pak Datu. Wah, Bang tadi aja masuk. Sudah selesai, Ma. Masuklah, Bu. Terima kasih. Min, halo. Kau tak lihat istrimu? Loh, kan di rumah Emma. 3 hari yang lalu, dia pergi ke Medan. Katanya menginap di rumah temannya, di Jalan Tuasan. Hah? Terus? Bapakmu menyusul ke sana. Tapi tak ada. Tolonglah Mama, Min. Sering membuang bangkai lembu di sini. Ya beres aja lah, Pak RT. Cemana lubang lembu sekecil ini? Kita gali lah. Kita buktikan mayat apa di dalam. Tunggu dulu. Ya kalau bangkai lembu. Kalau mayat orang. Cemana yuk? Aku lapor dulu ke kepala lorong. Cemana, Pak RT? Ada apa, Pak Keplor? Ada mayat di kebun tebu. Tolong beritahu warga ya. Iya. Bang. Ada apa, Bang? Ada mayat di kebun tebu. Ingat ya. Beritahu Datu. Siapa tahu dia bisa membantu. Ayo. Orang ramai ke kebun tebu, Kak. Ada apa di kebun tebu? Katanya si Slamet menemukan mayat, Kak.
Hei kawan-kawan, ini mayat orang. Aku yakin. Apakah kalian sependapat dengan saya? Ya betul dong. Tidak bisa kita sangka lagi kalau ini jelas mayat orang. Mayat orang. Hei, minggir, kasih jalan sedikit. Mas Api, ini jelas mayat orang. Aku yakin itu. Gimana kau yakin itu mayat orang, Yon? Yakin saja, Pak. Soalnya beberapa tahun lalu ditemukan mayat orang di sini. Mayat misterius, Pak. Ya, betul, Pak. Iya, Pak. Iya, tetapi jangan lagi gabah. Main gaib. Ini kan sudah menjadi urusan polisi. Kita buktikan saja dulu. Soal urusan, nanti saja. Iya, Boyon, betul, Pak. Iya, Pak. Boyon, betul, Pak. Boyon, betul. Betul, Boyon. Soalnya ada warga kita yang hilang. Istrinya si Tumin, Sri Dewi. Kalau begitu persoalannya, saya ke polsek dulu. Tapi ingat, jangan dibongkar dulu. Belum tidur kau? Tidur? Ah, kau. Kuburan siapa, Bang? Si Sri, Sri Dewi. Terus, jam mana, Bang? Jam mana lagi? Pasar sajalah. Kemana Pak Nusjon? Kami siap menggali, kalau diperbolehkan. Tanah ini memang mencurigakan, tapi sebaiknya besok pagi saja kita gali. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Harus sekarang digali ini, Pak. Ya, tidak, Pak. Tenang. Kalian jangan gegabah. Bantulah polisi. Iya, Pak. Petromak, berapapun kami akan menyediakannya, Pak. Soalnya beberapa hari yang lalu ada warga kami yang hilang. Siapa tahu ini mayat orang yang kami cari, Pak. Ya, iya, Pak. Iya, Pak. Siapa di antara kalian yang merasa kehilangan? Aku, Pak. Ayo, coba. Istriku sudah beberapa hari tak pulang ke rumah, Pak. Hei, apa kau sudah melaporkannya? Sudah, Pak. Aku sudah melaporkan kepada Pak Deplor, Pak. Ke polisi? Belum, Pak. Begini saja. Sekarang kamu ikut ke kantor dan buat pernyataan bahwa kamu kehilangan istrimu. Tak apalah kalau harus begitu, Min. Kanit untuk sementara yang bersangkutan, bawa dia ke kantor. Yon! Yon! Pak! Abang! Kalau alat menggalinya sudah ada, silakan, Pak. Gitu ya, layak ya, saya datang
kepikiran sampai tadi tiga malam itu ya saya datang. Dua bulan terakhir ini, anakku dengan Tumin, suaminya, sedang pisah ranjang. Karena ada masalah, Pak. Masalahnya? Biasa, masalah rumah tangga. Beberapa hari ini Tumin tinggal di rumah orang tuanya. Oh, begitu. Jadi tidak ada masalah lain? Tidak ada, Pak. Sudah meninggal 3-4 hari yang lalu. Ini murni pembunuhan. Ada bekas cekikan di sisinya. Pelakunya sangat pintar. Dia dikubur tanpa baju agar cepat membusuk. Tumin, kau tahu siapa mayat yang ditemukan di kebun tebu? Itu mayat istrimu, Sri Dewi. Hah? Dewi? Kata mertua kau, kau ada cekcok dengan istrimu. Benar itu? Hei, Tumin. Ayo jawab. Jawab. Kau membunuh istrimu? Tidak, Pak. Ngaku saja, Pak. Aduh. Ya ampun, Pak. Kalau begitu. Sungguh, Pak. Aku tidak membunuhnya. Apa benar? Kau memperkosa? Suka sama Sri Dewi, Pak. Ya, ampun, Pak. Aduh. Ampun. Aduh. Si Tumin pun di dalam tahanan sekarang. Iya, bisa. Apa mungkin dia yang bunuh? Bisa aja sih. Aku gak percaya. Sudah, Bu. Sabarlah, Bu. Sabar, Pak. Coba apa? Tolong, Mbak. Tenang, sabar, Bu. Makasih, Datuk. Tumin tidak pulang. Kau tahu di mana dia? Kelihatannya semalam dibawa polisi ke Sungga. Disuruh buat pernyataan tentang si Dewi itu. Kenapa bikin pernyataan lama kali, Yon? Tak tahu lah. Kenapa bisa begini, Bang? Ya, kita cari informasi. Nah, itu polisi. Apa ada yang tahu kau mengantar Dewi ke rumah Pak Datu? Ada, Pak. Boyon dan teman-temannya. Tapi dia tidak tahu kalau yang saya bawa adalah Kak Dewi. Kau tahu untuk apa Dewi ke rumah Pak Datu? Tidak, Pak. Dia juga melarang saya bercerita pada orang lain. Dia ke rumah Datu.
Hei, bapak kau ada? Ada. Pak, ada tamu, Pak. Pakai pelor. Sah? Mari, silakan masuk, Pak. Tidak usah. Ini bapak-bapak polisi ingin menanyakan soal almarhumah Dewi. Oh. Bagaimana saya memanggil Pak Nasib atau Datu? Suka-suka bapak lah. Nasib memang nama kecil saya. Kalau Datu, itu pemberian dari masyarakat sekitar sini, Pak. Begini, Pak. Andreas mengaku hari Rabu sore mengantar Dewi kemari. Betul, betul. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengantar almarhum, Pak. Tapi benar, sore itu Dewi bertamu? Seingat saya, bukan sore. Tapi habis maghrib. Sudah gelap lah. Setelah itu, dia tidak bilang dia akan pergi kemana? Wah. Kalau itu yang tahu maknya anak-anak. Kalau aku, setelah bercakap-cakap, langsung ke belakang. Buang air besar lah. Nanti ya. Ma! Ma, panggil Matias keluar. Ada apa, Bang? Ini, bapak-bapak ini nanya sama abang. Beberapa hari yang lalu, Sri Dewi datang sini, kan? Sri? Oh iya, memang benar, Pak. Tapi beberapa hari yang lalu, dia datang kemari. Tapi setelah hujan reda, dia langsung pulang, Pak. Nah, kan? Pulangnya langsung ke kebun tebu ya, Bu? Wah, bapak ini bikin saya serba salah saja, Pak. Tapi kenapa Pak Datu tidak cerita begitu Dewi jadi mayat? Wah, Pak Keplor ini bikin bingung saya saja, Pak. Tapi Pak Datu menyuruh Dewi agar tidak cerita kepada siapapun kalau dia kesini. Taklah, aku tak pernah nyuruh begitu. Ya kan, Mak? Lalu, apa yang dikonsultasikan almarhum? Soal rumah tangganya. Agar rukun kembali. Aku ingin kau terus terang, Tumin. Apa kau membunuh istrimu? Taklah, Pak. Tak mungkinlah itu. Kau tahu istrimu sering ke rumah Datu? Tak tahu, Pak. Datu kan dukun. Kenapa kalau dukun? Tak tahulah, Pak. Mungkin Dewi ingin dagangannya laris, Pak. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Silakan. Iya. Terima kasih. Pak Haji. Ya, ambil deh, Pak, ya. Silakan diminum, Pak. Pak polisi bilang si Tumin disangka membunuh Dewi. Hah? Ditahanlah dia. Ya Allah. Kemana pula itu? Sudah gila kali polisi itu. Tak mungkin Tumin segila itu. Begini saja. Kau pergilah ke Medan. Temui Azhar yang jadi brimob. Bang, abang harus menolongnya. Dia tak mungkin membunuh. Apalagi istrinya sendiri, Bang. Abang harus percaya itu, Bang. Tenanglah, Sulasi. Sekarang, kau pulang dulu. Terima kasih, Bang. Tolong ya, Bang. Soalnya aku yakin, pelakunya bukan Tumin. Abang pasti menolong. Membunuhnya, Bang. Sungguh mati, Bang. Tolonglah, Bang. Abang percaya
Tapi kenapa keluarga Sri Dewi memojokkan kau? Itulah bang, yang aku tak mengerti bang. Apa kau sering memukul istri kau? Ampun bang, mencubit pun tak pernah bang. Aku sangat mencintai Dewi bang. Ya sudahlah. Dewi. Bang Azhar, lama kali kau. Kami menunggumu. Iya nih bang, sibuk. Duduklah. Bang, Tumin masih hidup kan bang? Dimana pula pertanyaan kau itu? Ada yang bilang si Tumin tak bisa jalan. Betul itu? Ah, siapa bilang? Tak apa-apa dia. Percayalah. Tak habis pikir aku ini. Mertuanya terang-terangan. Si Tumin pelakunya. Cak mana itu? Bang. Oh, Kak Oyon. Apa kabar, Bang? Baik. Duduklah. Bang. Terima kasih. Gimana kabar si Tumin, Bang? Tak apa, Layon. Kau percaya, teman kau pelakunya? Aku curiga sama si Datu, Bang. Datu? Benar. Nasib kelewang. Ingat, alasan apa kau mencurigainya? Bekas residivis, Bang. Lagi pula, waktu hari terakhir Dewi hilang, dia diantar Andreas ke rumah Datu. Betul? Betul, Bang. Ini Pak datanya. Iya, terima kasih. Data Nasib Kelewang alias Ahmad Suraji. Tolong carikan data mayat seorang wanita yang diketemukan di kebun tebu beberapa tahun yang lalu. Modusnya sama, mungkin, dan tanpa motif. Tahun 1970 adalah awal karir kriminalnya. Kemudian dia bergabung dengan geng Suraji Mayor dan dilanjutkan ke geng Usman Baiz. Kali tahun 19 karena mencuri dengan kekerasan dan kena hukuman 10 tahun penjara. Tepatnya 2 tahun kemudian, dia kena vonis 8 bulan penjara karena mencuri ternak di Tanjung Pura. Pak Hendrik, apa masih ada data-data lainnya mengenai Ahmad Suraji? Tunggu sebentar, Pak. Pak Azhar, ya, ini yang kau cari. Bulan Mei 1994, diketemukan 3 sosok mayat di kebun tebu di desa Aman Damai. Tahun kemudian di tempat yang sama diketemukan sosok mayat. Bang, bang. Ada yang tahu mereka pergi kemana, bang? Kalau ku tahu sudah aku temukan. Tapi kata mamanya dia pergi keluar kota. Dululah. Terima kasih, bang. Yan, Yani. Yani, mana minumnya? Bang. Minum, bang. Alasan apa sebenarnya abang curiga sama Datu, bang? Itulah, anakku Erna Yanti dan Suryani yang kos di sini tahun 1993 juga hilang. Katanya mereka belajar ilmu pengasihan sama Datu. Pernah dicek ke Datu? Ya, sudahlah. Datu bilang, anakku tidak pernah menjadi pasiennya. Aku pun sudah melapor kepada polisi. Pensiunan polisi melapor kepada polisi. Tapi, tak ada bukti, apalah yang bisa dibuat. Aku ini polisi produk zaman dulu. Tidak bisa menggebuk sembarangan. Betul, bang.
Maksudku, apa kau masih ingat ceritanya? Iya. Sore itu, istri aku pergi untuk menjahit pakaian. Tapi, sampai besok pagi, dia tak pernah kembali. Lalu aku pergi ke tempat Pak Datuk, minta bantuan untuk mencari istri aku. Apa jawabnya? Pak Datuk menyangkupinya, tapi tak ada hasilnya. Reaksinya? Maksudnya? Ya, sewaktu kau tanya, bagaimana itu reaksi Datuk? Grogi, bingung, atau apa? Biasa-biasa saja, Pak. Yakin istri Pak Pardi pasien Datuk? Istri aku tidak sakit, Pak. Pergi ke Datuk cuma konsultasi. Aku sendiri yang mengantarnya. Sering? Ya, tidaklah. Tapi pernah beberapa kali. Saya rasa inilah jawaban dari sekian kasus yang pernah buntu beberapa tahun yang lalu. Dengan modus operandi yang sama, tanpa motif, tapi dengan pelaku tunggal. Saya belum selesai dengan Tumin. Dia bukan pelakunya. Anak itu hanya korban dari keterangan emosional mertuanya. Beri saya satu bukti kebenaranmu, Asar. Belum lengkap. Tapi maksud saya, Len, kita bisa intensifkan penyelidikan ke Datu. Saya rasa itu bisa dipertimbangkan. Letnan Agus, bentuk tim. Siapa? Aku memang tidak ahli membaca foto orang. Tapi aku bisa merasakan getaran energinya. Kira-kira dia menganut ilmu hitam apa ya, Pak? Dalam dunia parapsikologi, tidak mengenal terminologi black atau white magic. Yang magic-magican itu hanya ada dalam ilmu tukang sulap. Ilmu bisa black atau white, tergantung yang menggunakannya. Seperti halnya dengan pistolmu itu. Kalau dipakai menembak penjahat, berguna. Tapi kalau untuk nodong, kau tahu sendiri apa namanya. Jadi sulit ya, Pak, menembus ilmunya Datu? No. Bukan itu maksudku. Sebentar. Lagi ada mayat yang akan ditemukan di tempat yang sama, kurang lebih. Tapi yang penting, yang harus kau perhatikan, akan ada seorang perempuan bekas pasien Datu akan mengoceh dan membuka rahasia pembunuhan ini. Bantal guling. Ya, sudah habis. Bantal guling. Bantal guling masih anggap. Bantal, Bu, bisa dikredit. Tidak punya uang, Bang. Bisa diatur pembayarannya, Bu. Kalau begitu, Abang tanya sendiri sama bapaknya. Ada di mana bapaknya, Bu? Bang? Baru kita ngaji. Ada di depan, Bang. Saya ke sana, Bu. Cobalah, Bang. Ayo, Peng, cepat. Iya. Es. Es krim. Es krim. Ada lagi cara yang lebih paten kalau ibu mau. Bang, bantah. Murah, Pak. Bisa dicicil. Begini. Tidak. Lain kali saja ya. Maaf, Pak. Terima kasih. Ini, Bang. Yo. Ngatia. Ngatia. Tidak lihat kau. Aku udah tahu. Bantal guling. Bang, tukar uang 5.000-an ada? Ada. Usahakan lama di sini. Awasi, di dalam ada tamu. Siap, Len. Es krimnya, es. Kita dangdut. Es krim kita dangdut. Syarat-syarat ini ibu pakai sebelum ibu kerja. Syarat yang lain, Bang? Memang, kedua syarat ini belum cukup. Pelanggan ibu akan lebih banyak lagi.
Kalau minggu depan ibu datang ke sini, aku kasih yang lebih paten, lebih keras. Saya mau, Bang. Dengan syarat apapun? Dengan syarat apapun. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cari siapa, Pak? Siapa, Pak? Ahmad Suraji, alias Nasib Kelewang, alias Datu. Betul, Pak. Borgol dia. Mana yang tiga? Sedang sekolah, Pak. Itu yang sulung? Benar, Pak. Dia itu benga, Pak. Bego. Kena gitu ya, gak ada pirasa, cuman niat saya gak ada lari tadi ya.